Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ada penonton. Alhamdulillah pada hari ini satu lagi sejarah buat keluarga Bendahari Haji Abdul Ghafur, di mana pada hari ini diadakan satu majlis peresmian bagi balai lamin warisan yang dimiliki oleh mereka. Ada peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua adalah merupakan sesuatu yang berharga sekali, dan inilah yang dihasilkan oleh keluarga ataupun dihasilkan oleh anak-anak Allahyarham Bendahari Haji Abdul Ghafur di dalam mengekalkan kediaman lama mereka. Banyak perbelanjaan dikeluarkan dan semua ini tidak dihiraukan semata-mata untuk mengekalkan kediaman asal mereka. Dan ini jelas ketara sekali di mana apa yang dimiliki ini adalah merupakan sesuatu yang berharga yang sentiasa menjadi nostalgia, terutama sekali bagi anak-anak Bendahari Haji Abdul Ghafur, mantan penghulu bagi kampung penghulu Mukim dan Nyumbaya ini, yang sentiasa melihat akan usaha mereka ini akan dapat dilihat untuk generasi yang akan datang, terutama sekali bagi keluarga Bendahari Haji Abdul Ghafur ini. Jadi pada pagi ini sama-sama kita saksikan antara akan apa yang ada di kediaman resmi bagi Yang Mulia Bendahari Haji Abdul Ghafur. Kita saksikan bersama. Ya, ada penonton. Di dalam lamin warisan ini di mana menempatkan gambar-gambar lama, terutama sekali penduduk-penduduk dan juga sekitar Kampung Tanjung Maya pada masa dahulu. Dan dengan adanya gambar-gambar lama ini, pastinya akan dapat dilihat oleh generasi masa kini dan juga generasi akan datang untuk mengetahui siapa sebenarnya antara yang banyak berjasa kepada Kampung Tanjung Maya ini. Untuk berikutnya kita ikuti antara majlis yang diadakan pada hari ini. Selaku penghulu mewakili ketua-ketua kampung, merasa bangga kerana dengan adanya rumah warisan yang mana menempatkan galeri, menempatkan surat-surat, segala cetitan, gambar-gambar bersejarah yang berlaku bukan saja di Kampung Tanjung Maya, bahkan dalam Mukim Tanjung Maya. Sembanjang perkhidmatan mantan penghulu Mukim Tanjung Maya, iaitu Bendahari Haji Abdul Ghafur bin Haji Saidi dan penghulu Datuk Lai Raja Haji Mat Jair, tersimpan rapi di rumah warisan ini dan secara tidak langsung sebagai produk pelancongan berunsur sejarah. Warisan Bendahari Haji Ghafur bin Haji Sidi yang akan saya rasmikan sebentar lagi adalah merupakan usaha murni keluarga Allahyarham Bendahari Haji Ghafur bin Haji Sidi untuk mengenang jasa dan khidmat Allahyarham Bendahari Haji Ghafur kepada masyarakat setempat, khasnya di Mukim Tanjung Maya ini. Ini adalah satu usaha yang murni dan disanjung tinggi. Apa jua bakti dan sumbangan baik rakyat atau orang perseorangan kepada masyarakat, sama ada berbentuk buah fikiran ataupun harta benda, walaupun sekelumit pun, adalah satu kegiatan yang digalakkan dan disanjung tinggi. Maka saya dengan sukacitanya merasmikan pembukaan Balai Lamin Warisan Bendahari Haji Ghafur bin Haji Sidi ini. Ya, ada penonton. Menjadikan lagi majlis pada hari ini ialah persembahan deklamasi puisi sajak yang berjudul Langit Dijunjung, yang disampaikan oleh penyajak tanah air kita, Kemanis. Kita ada di sini sama menyaksikan pula sejarah yang diam, yang terpendam dan yang hilang. Rundungan sejenak di sini bukan dalam sebuah mimpi,
sambil kaki kehidupan yang menjejak bumi tanah air, menyurut selambar demi selambar astaka warisan bangsa. Disinilah kita kenal jalur perjalanan datuk nenek kita itu. Siapa berdang sanak yang datang dari mana, dari timur dan barat. Ada penonton, selepas sahaja para rombongan dan tetamu kehormat melawat galeri di Lamin Warisan ini, mereka bergambar ramai sebagai tanda kenangan. Dan semoga apa yang diusahakan oleh anak-anak Allahyarham Bendahari Haji Ghaffar ini akan dapat diikuti, terutama sekali bagi kita yang sentiasa ingin mengekalkan apa yang kita miliki daripada keluarga kita sendiri untuk pengetahuan generasi akan datang. Walaupun menelan perbelanjaan yang begitu banyak sekali, namun dengan kesepakatan pastinya akan dapat meringankan lagi beban, terutama sekali dalam usaha seperti ini. Jumpa lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.